jabatan penjara, jabatan yang sangat dekat di hati Perdana Menteri dengan sebab-sebab yang kita sedia maklum. Saya banyak mengiringi beliau menghadiri majlis terbuka. Saya boleh perhati momen yang dia paling enjoy waktu hadir rumah terbuka jabatan penjara di Singapura. Dia paling enjoy, saya tengok. Sempat nyanyi lagu Azizah juga. Hak lain tak ada lagi. Jadi, isunya apa? Masih lagi soal kebajikan. Kaki tangan penjara, penghuni penjara juga. Pesannya kepada saya dalam Jemaah Menteri adalah, tak boleh tengok ke berapa ramai yang kena hukum 3 tahun ke bawah tu. Ada tak jalan keluarnya? Kalau mereka tu merupakan warga asing, boleh tak kita hantar pulang segera? Ini kerajaan madani ada sifat ihsan, tunjukkan melalui agensi di bawah kamu. Penjara. Maka kawan-kawan penjara tahu sangat kalau dalam syarat jabatan saya tekan dan saya asak, itu kerana punca asakan tu adalah daripada Perdana Menteri yang begitu passionate dan bersungguh nak laksanakan nilai-nilai madani.